Halo teman-teman, balik lagi di channel Collection Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita tes juga teman-teman di Christmas Cup sekalian. Gue pengen coba di Christmas Cup. Oke, ini limit breaknya dribble 25, shoot 25, speed 25, power 25. Ya, karena gue lebih maksimalin dribble. Ya, ini mungkin nanti gue colok one-two-nya sama Tsubasa mungkin ya. Ya, kita sementara seperti ini dulu teman-teman. Ya, ini formasi Rising Sun player physical plus 10%. Jadi Hyuga ini nggak dapat 10%. Oke, ini bondnya 26,5%. Ya, 26,5%. Kita cari lawan. Oke, kita dapat lawan Punisher. Punisher kayaknya ini nih. Kayaknya familiar ini kok Punisher. Pernah lihat ini gue. Oke, ada Blue Endo. Oh, Fernando Gardel. Kita kasih Rafael dulu. Oh, lagunya baru nih, teman-teman. Ya ampun. Gimana ini? Boku ga shikakeru. Kill mon ka. Kita langsung coba. Ya, karena dia ada kemungkinan block tackle, teman-teman. Kita coba ke Matsuyama. Dan Matsuyama itu club player, jadi plus lagi 5% ya. Waduh, ada awinya. Oke, 26.000 teman-teman ya. Waduh, mana ini? Kita cobalah ya. Kita coba aja, siapa tahu lewat. Nggak lewat. Aduh, sedih banget. Matsunya ada dua lagi tackle-nya. Sial. Oke, Blueno block, please. Nah, ya, kenapa gua nggak pakai Schneider peti yang klub, teman-teman? Karena kalau pakai Schneider peti klub harus pakai Xiao sama Levin. Nah, itu yang bikin ribet ya. Karena kalau nggak ada Xiao, nggak ada Levin, statusnya nggak nyala 20% ya, teman-teman ya. Jadi kurang. Oke, Fernando Gardel, menarik. Menarik. Wasgaiteda. Koko de mamoru nda. Shoubu da. Kena ya. Narazu goru o koji akeru. Anjay. Goru. Oke, tadi Hyuga kalau nggak diumpan Rafael ya. Apa Michael tadi ya? 26.900 ya. Oh, itu bukan Michael ya. Sono kido, yonda. Aduh, kepencet. Yalah, apa-apa.
俺は負けん。 Aduh, bisa gak ya? Ya, kita coba. Yos, ii kos ga aru zo. Wah, kena ini mah. Pakai kena kaki segala, sial. Kalau gak kena kaki mungkin bisa itu, teman-teman. Mau nge-shoot ente? Oke, dia dribble ternyata. Nah, lo kan pusing kan? Ntar gua yang pusing kali ini, teman-teman. Waduh, Misaki kun, aduh, flash raju shoot selesai kaya. Tsubasa, Misaki, ore ga shouri e no ore kara no raiju pass da. Iku zo, Tsubasa kun. Misaki kun. Ashi wa. Ashi. Semoga-moga Espadas lagi waras nih teman-teman. Kita nangkep ya. Ini kakinya, stamina-nya lumayan lagi. Kenapa ini? Nah, aduh. Ayo dong, Espadas. Nah, itu dia cakep. Cakep. Sekarang PR-nya bola udara. Tapi kalau bola udara, gue jago semua nih teman-teman. Ada Hayato Igawa, ada Kalks, ada Gentil apalagi. Misaki. Ayo, mau kasih juga. Wah, gila cari penyakit ya. Cari penyakit ya. Oke, suruh na yo. Cari penyakit ya. Mau nantangin ini dia. Apa namanya? Wah, gila. Untung aja Rafael. よし、いいコースがあるぞ。ハッ。勝負だ。俺の前を通れると思うなよ。ボルワイヤ。え、ちょっと待って。え、よし、行くぞ、みさきくん。 Oi, Tsubasa-kun. Gua enggak flash raju shoot gua di Misaki Club ya, teman-teman ya. Aduh, ini enggak apa-apa pakai triple S aja. Itu kok kurunara koi. Oke. Apa dah, kita habisin staminanya. Yoshi, ikusou, Misaki-kun. Oh, Tsubasa-kun. Ore ga kechidasu. Oke, kita jedar teman-teman.
Kita lihat goalkeeper killer nih. Waduh, dan kasih ke kiper pasang aja. Mestinya Hyuga ini ada full power gain dikit gitu ya teman-teman ya, biar asik ya. Habis tuh stamina Hyuganya tuh. Wah, kritikal. Kuning lagi dia. Sial. Mampus. Mampus tuh makan tuh goalkeeper killer. Yoshia. Kono mama dondon semeru zu. 33.000 teman-teman. 33.000, 34.000 lah ya. Untuk nyampe ke kiper itu teman-teman. Depan gawang lagi. Oke, ini gua harus tuker ya. Blueno dia lemah. Ya. Jadi kita coba kasih ke Misaki. Soalnya Hyuganya enggak punya bola udara, teman-teman. Ada Bobang ya. Mungkin dia kemasukin Bobang. Oke, dia ganti Genzo. Dia ganti Genzo ya. Enak dong gua. Pakai Schneider biasa aja nih, jedarin biasa aja ya teman-teman ya. Tapi Hyuga gua juga tetap dapat 5% ya. Tetap dapat 5% dari klub player killer 5%. Ya, nanggung sih 5% ya teman-teman ya. Itu kayak apa ya? Kayak hotline gitu ya. Oke. Drop kick pasta. Drop kick pasta. Ini musuhnya koneksinya payah nih teman-teman. Gila, berani juga dia. Berani juga dia. Bokka aite da. Koukai suru na yo. Shoubu da. Aduh, ini sih sebenarnya sih nggak layak ya teman-teman ya, di blok ya. Masih banyak staminanya. Kanarazu goru o koji akeru. Kita coba aja, siapa tahu bisa kena intercept. Goru. Morata. Nah. Ah, kan. Itu. Aduh. Bot bahasa bahaya. Untung aja di shoot ya. Selamat. Gua kira flash lagi shoot. Super low. Super long flying drive shoot. Sudutnya juga jelek. Harusnya sih Espadas bisa nangkep ya. Nah, menang elemen juga. Ke 26.000. Kono tsune ga hagare ochi yo to tomete miseru. Koi. Dou da? Ini Saki. さあ、来るんだ。これが本場の南米式ドリブルだ。俺の動きについてくれるかい? Kita majuin. さあ、俺の前を通れると思うなよ。かかってきな。 集中するぞ。みんな、もっとボールと友達になるんだ。
Aduh. Bandel ya Blue Eno ya. Snyder. Nah, kita kasih Supreme. Sudutnya bagus dong. Ah. Supreme Fire Shoot. Waduh, S31. Lupa gue belum gue naikin nih, sial. Ntar gue naikin deh habis ini ya. S50 ya, Christmas ini ya, teman-teman ya. Aduh. Tapi critical gold ya, siapa tahu bisa jebol. Mental loh. Mental. Tuh kan. Gila, S31. Gokil cuy. Oke, kita coba juga ya teman-teman ya. Bisa nggak jebolin si Genzo? Genzo ya. Ya, kalau nggak salah dia klub killer juga ya. Kalau nggak salah Genzo-nya ya. Oh iya, juganya nggak punya cancel ya. Mestinya satu skill cancel, satu skill block gitu ya. Oke. Mau ngapain nanti? Gila kali ya. Waduh. Oke. Juganya bisa nge-shoot gak ya? Oke. Kita coba kasih misaki itu belum? Aduh. Kena dong ini mah. Mina, moto ball to tomodachi ni naru. Enggak lewat. Enggak nyala kita lah ada master. Dapat rainbow dia. Dapat rainbow. Eagle intercept. Oke. Mau nge-shoot bos. Makan dulu ini Noshi Block. Oke teman-teman, intinya Kojiro Hyuga ini teman-teman ya, dibilang bagus banget sih enggak ya, dibilang jelek juga enggak ya. Memang susah buat nyampe ke keeper ya, shoot kita, karena kita bakal berhadapan sama back-back yang kuat ya, blocker-blocker ya, yang tackle-nya lebih dari satu ya kan, yang intercept-nya juga kuat. Jadi kalau bisa lewat ke keeper, kemungkinan besar bisa jebol teman-teman, termasuk Zizo ya. Cuman susah buat tembusin itu ya, mesti pinter-pinter kita main. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.